Penghargaan kami mohon kiranya berkenan untuk mewakili naik atas panggung perwakilan dari masyarakat hukum adat Mului dari Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Dan di sini juga sudah hadir Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Ihsan Nur, kiranya berkenan untuk maju ke atas panggung, Pak, mendampingi penerimaan penghargaan. Kami persilahkan, Pak. Ini tentunya binaan dari pemerintah provinsi daerah tidak lepas tentunya, sampai kemudian masyarakat hukum adat Mului dan Kabupaten Paser berhak menerima kategori penyelamat lingkungan. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Kalpataru untuk masyarakat hukum adat Mului dari Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih dan juga selamat untuk masyarakat hukum adat Mului Kabupaten Paser. Terima kasih untuk Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Ihsan Nur. Bupati Paser Dr. Fami Fadli mengaku bangga dan mengucapkan selamat kepada Ketua Masyarakat Hukum Adat Dusun Mului, Desa Suan Selutung, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, yang telah menerima penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pekan ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Paser, saya mengucapkan selamat dan mengapresiasi atas penghargaan Kalpataru yang diberikan kepada Ketua Masyarakat Hukum Adat Mului, Pajidan, kata Bupati Fahmi saat menerima di pendopo Jumat 22 Juli 2022 pagi. Bahkan Bupati Fahmi mengaku dengan diterimanya penghargaan tertinggi bidang lingkungan Desa Mului menaikkan ranking Kabupaten Paser dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Terima kasih Pak Jidan, saya sangat bangga dengan Desa Mului. Pemerintah Kabupaten Paser akan segera memberikan perhatian lebih kepada Desa Mului, kata Fahmi saat menerima Jidan didampingi Kadis DLH Paser Sapari, Kadis PMD Chandra dan jajarannya, serta juga hadir Ketua Badan Amil Zakat Paser Haji Bahtriar Effendi. Yang menarik saat Jidan dipersilakan menyampaikan sambutan, Ketua Adat Mului ini langsung memberikan penghargaan dan terima kasih khususnya kepada mantan Bupati Paser almarhum Haji Yusrian Sasarkawi. Saya tidak pernah melupakan jasa almarhum Yusrian Sasarkawi yang telah mengeluarkan SK ketetapan hukum adat Desa Mului, Al-Fatihah untuk almarhum, kata Jidan dengan nada suara parau mengenang almarhum Haji Yusrian Sasarkawi.